Ikolah Pituah dari Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada nenek mama cadiak pandai alim ulama jauh cadiak pandai bundo kanduang sama sekali langkuk kepada orang mudo katujuan kato. Nambah undang adat mengatakan, ajah salingka salangkari pucuk cimpago orang patahkan, adai barajo banagari pituah orang tua nan kambo sampaikan. Apalah bunyi pituah nantun iolah tantangan pemanfaatan waktu menurut adai alam Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bahwa wakatu adalah nan sangat baharago dan tidak tabandiang dengan harago apapun. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sangat adil dengan memberikan waktu kepada umatnya. Oleh sebab itu, orang Minangkabau, orang tua-tua kita selalu mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati memanfaatkan waktu, untuk selalu berpositif memanfaatkan waktu. Sebagaimana undang adat mengatakan, pasan di ruang tua-tua, kok tagak meninjau jarak, duduk marawik ranjau. Dalam pepatah iko dapat kita artikan bahwa bagi orang Minang, waktu haruslah bermanfaat. Baik di waktu yang akan datang, maupun waktu yang kita pakai pada hari kini. Ketahuilah dunsana-dunsana ambo di seluruh alam Minangkabau bahwa dalam hal waktu Allah itu maha adil. Dapat kita lihat kepada orang kayo, kepada orang-orang hebat, Allah tidak melebihkan waktu agak semenit pun. Demikian juga kepada kita yang orang indak kayo, Allah tidak juga tidak mengurangi waktu sadatiak pun. Namun kenapa hasilnya kita berbeda? Melainkan karena pemanfaatannya. Oleh sebab itu, orang tua-tua kita, nenek moyang kita orang Minangkabau, jauh-jauh hari mengingatkan untuk memanfaatkan waktu lebih efektif. Seperti pepatah Minang yang kita sampaikan tadi, tagak meninjau jarak, duduk marui ranjau. Juga ada pasan-pasan lain yang disampaikan sesuai dengan adat Minang. Hari sahari di Patigo, malam samalam di Parampek. Yang artinya dapat kita maknai bahwa waktu tidak boleh dibuang-buang. Waktu haruslah bermanfaat. Karena waktu itu sadatiak tidak bisa kita mundurkan, saminit tidak bisa kita majukan. Oleh sebab itu, orang Minang diajarkan untuk memakai waktu itu efektif, efisien dan bermanfaat. Karena sebagaimana pesan Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Tentunya, kalau kita tidak efektif memakai waktu, pesan Rasulullah tersebut tidak bisa kita wujudkan. Yaitu untuk bermanfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu, melalui program kini, izinkan kami memasankan bapituah kepada seluruh generasi muda Minangkabau. Jangan baleha-leha tentang waktu. Jangan hanya hari abih di palanta. Jangan hanya hari abih memacik HP. Namun pergunakanlah waktu dengan baik, susun rencana nan kamuko. Itu barangkali setantangan dengan tagak marawik ranjau. Baik itu pun untuk pemanfaatan waktu pada hari kini. Laksanakan dan karajokan apa yang bisa kita karajokan kini. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu. Karena itu akan menjadi penyesalan bagi kita di kemudian hari. Nembak undang mengatakan mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari kini. Pituah dinantuo bahwa mungkin hanya sekian yang dapat kami pasankan pada kesempatan kini. Pisau sirawik panjang ulu, tasisi di luang lantai, ambo sabuik sadudan tahu, nan tinggal untuk anam pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.